lagi dengan saya Tanto Pedro Tanto di channel Besar Web TV. Hari ini kita mau coba terbang sinematik pakai kamera Hawkeye, ya kamera Hawkeye untuk rekam HD-nya. Kemudian FPV pakai kamera Phoenix 2 SP ya. Receiver pakai jumper Ion Nano ya. Kemudian VTX pakai AKK FX3 dan flight control pakai SpeedDB F405 versi 4. Untuk ESC pakai ESC GHMCU Ribet 50 ampere. 50 atau 55 saya lupa ya. Kemudian untuk motor pakai Velox versi 3 2207 2550 kV ya. Langsung kita nyalakan. Remote sudah nyala ya. Drone kita nyalakan. Oke, goggles kita nyalakan. Oh, itu. Goggles kita nyalakan dan ini kita record ya. Ada VTX. VTX-nya bisa record ya. Jadi VTX-nya kita record. Juga kita record ya. Kita terbang sinematikan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. 99%, 100%, 4,1. Mudah-mudahan nggak kerepek-kerepek di sini ya. Ini terlalu banyak pohon, kadang ada kerepek-kerepek. 96%.
1 km/jam. Jam 9:19. Nabrak ranting, guys. Nabrak ranting ya. Jadi untung ke bawah jatuh, kalau enggak harus naik. Kadang suka nggak kelihatan ya, ada ranting. Makanya kadang kalau apa pas banyak orang kayak gini agak gemeteran, takut nabrak nyelakain orang. Dan kalau kayak mau gula mah nabrak juga kasih senyum aja ya, dah nggak bakal marah. Kalau ini masuk ke rumah sakit kita 3,9. Ini mikrofon pasti nggak connect ya. Mikrofonnya nggak konek. Kita masih dulu. Kecepatan di apa link quality 4 100% jam 9:22. Ini HP-nya udah mati. Posisi masih record ya? Masih. Enak. Paling enak loh sob. Paling enak dulu ya. Tegangan 3,85 volt ya. Allah. Kita terbang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 3,9 volt 100% 0,3 km/jam. Atas ya, tapi nggak usah turun ya. 100% takut masalah kayak tadi. 3,7 coba deh turun. 20,6 coba turun di sini. Coba turun di sini, kita naik 3,7 volt. 26,6 km/jam, 99%. Iya. Ini 1,10. Ini kita naik lagi. 3,7 volt, 100%. 31,2 km/jam. Signal low. 100% 5 menit. 3,7 volt.
menyusuri pinggiran-pinggiran ini ya. Hah? 22,4 km per jam, 99% 4 menit. 3,6 volt. Lepas dan 12 jalur. Batas minimal. Segera landing. Tegangan baterai drone sudah diambang batas minimal. 5,7 km per jam. 3,5 volt. 100%. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.